guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Love Story episode Nanti Malam, edisi 10 Juni 2021. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys. Yang mana di episode kali ini, Ken datang secara diam-diam menemui Maudie di ruang studio sinetronnya. Namun, setelah bertemu, Ken buru-buru untuk pulang ya guys. Karena Ken mengatakan kepada Maudie bahwa ia takut jika Mama Anita melihatnya ada di sana, maka Mama Anita akan benar-benar marah kepada Ken. Dan Ken tidak mau hal itu sampai terjadi. Sepertinya saat ini bisa kita lihat sendiri ya guys, bahwa Ken itu sudah sangat benar-benar kecewa kepada Maudie ya guys. Bahkan ia saja rela meninggalkan Maudie, padahal Maudie masih ingin bertemu dengannya saat itu. Kira-kira apakah mereka bisa berbaikan lagi ya guys? Semoga saja mereka bisa berbaikan lagi. Dan di sisi lain, Vanessa mengatakan kepada Rama bahwa saat ini visi dan misi mereka itu sudah sangat jauh berbeda dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa bersama-sama lagi. Dan Vanessa mengatakan kepada Rama bahwa seharusnya pernikahan mereka itu dibatalkan saja ya guys. Kira-kira apakah Rama akan menuruti kemauan Vanessa ya guys? Karena pastinya Rama juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Vanessa yang kekanak-kanakan ya guys. Dan di sisi lain sepertinya akan ada masalah baru lagi yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga Maudie dan juga Ken. Karena di episode kali ini ketika Andre memegang cincin, wartawan sedang datang ya guys dan mewawancarai Andre. Mereka mengatakan kepada Andre bahwa saat ini Andre akan segera melamar Maudie. Namun Andre hanya terdiam karena maksud tujuannya itu sepertinya memang hal itu ya guys. Namun kira-kira apa ya guys tindakan yang akan diambil oleh Maudie? Apakah ia akan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia itu telah menikah bersama dengan Ken? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.